بسم الله الرحمن الرحيم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka di mimbar khutbah Jumat ini, khatib ingin mengingatkan kepada seluruh jamaah sekalian bahwa sesungguhnya menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan yang sangat agung, amalan yang sangat mulia, amalan yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melakukannya, diperintahkan untuk belajar ilmu, diperintahkan untuk menuntut ilmu. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling berilmu dari seluruh hamba-hamba yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Maka ketahuilah, ilmuilah, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan memohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Maka ayat yang mulia ini walaupun ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia berlaku umum untuk seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Oleh karenanya, barang siapa yang meluangkan waktunya untuk mempelajari agama, menempuh perjalanan untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan berbagai macam keutamaan dan kemuliaan bagi dirinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu ta'ala fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka mempelajari Al-Qur'an dan saling mengadakan pengajaran antara satu dengan yang lainnya, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, mereka akan diliputi oleh
rahmat, dinaungi oleh malaikat, dan nama-nama mereka akan disebut di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemuliaan yang sangat besar bagi orang-orang yang menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyandang ilmu, orang-orang yang memahami ilmu, orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, di sana ada penghalang-penghalang dari menuntut ilmu yang hendaknya kita waspadai dan hendaknya diwaspadai oleh setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai ia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bisa menghalangi ia dari menuntut ilmu agama. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari penghalang untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, manakala kita menuntut ilmu, talabul ilmi li ghairillah, menuntut ilmu namun bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian, menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan dia min afdalil ibadat, dia ibadah yang paling utama. Bagaimana tidak, Rasulullah menyamakan orang yang menuntut ilmu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, man dakhala masjidana hadza la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimah kana kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang memasuki masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan, maka dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia ibadah, ibadah butuh ikhlas di dalam mempelajarinya, ikhlas di dalam mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah agama yang ikhlas, agama yang murni dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam rangka menjalankan agama yang lurus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya, dan bagi tiap-tiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama, tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman shahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya, tidak ada sesuatu yang bisa menyainginya, yaitu bagi siapa yang benar niatnya, bagi siapa yang ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang menuntut ilmu namun bukan karena Allah, menginginkan perkara-perkara dunia, maka dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang diharapkan, yang harusnya diharapkan darinya wajah Allah, namun dia tidak mempelajarinya kecuali karena menginginkan suatu dari perkara dunia, maka orang yang seperti ini tidak akan bisa mencium baunya surga nanti pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini penghalang pertama, penghalang terbesar dari menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, at-taswif wat-tamanni, menunda-nunda untuk belajar ilmu agama dan berangan-angan, sekedar berangan-angan saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dua perkara ini adalah penyakit yang bisa merusak hati seseorang dan bisa membuang waktu seseorang.
Karena sesungguhnya di dalam Islam kita diperintahkan untuk bersegera di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Inna wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka pada yang demikian itu hendaknya berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba di dalamnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah sifat para nabi dan para rasul yang Allah katakan di dalam Quran, ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Idza amsayta falatantadhiris shabah wa idza asbahta falatantadhiril masa." Apabila engkau di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk baru mau beramal, dan jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu waktu sore baru mau beramal. Wa khudh min sihhati kalima radik wa min hayati kalimautik, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang penyakitmu, dan pergunakanlah kehidupanmu sebelum datang ajal menjemputmu. Salah seorang imam yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengingatkan, "Iyyaka wat-taswif fa innaka fi yaumika fa innaka bi yaumika walasta bighadin." Hati-hatilah kamu dari menunda-nunda untuk beramal, karena engkau berada pada harimu ini. Kesempatan ada pada harimu ini, adapun besok belum tentu kesempatan yang sama datang pada dirimu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menunda-nunda untuk mempelajari ilmu, menunda-nunda untuk menuntut ilmu, nanti dan nanti, nanti saya akan belajar, nanti kapan hari saya akan belajar, ini penghalang besar dari seorang mempelajari ilmu agama. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian adalah perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bermaksiat, Allah tidak akan berikan ilmu kepada dia. Sebab syarat orang yang diberikan ilmu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu agama. Maksiat bisa menghilangkan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi' ibn al-Jarrah, syaqautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Aku pernah mengadu kepada guruku al-Imam Waqi' ibn al-Jarrah akan jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i, maka beliau pun membimbing aku untuk menghindari perbuatan maksiat, dan beliau mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Dan dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang menyombongkan diri, seorang yang besar kepala, orang yang angkuh, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling berada di atas agama Allah yang benar, maka ini adalah perbuatan maksiat yang menghalangi seorang dari menuntut ilmu agama. Kesombongan, keangkuhan, besar kepala dan lain sebagainya. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maroha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya sendiri. Wala tamshi fil ardi maroha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena engkau belum bisa menembus bumi dan tinggimu belum bisa sampai ke gunung. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesombongan inilah yang menghalangi seseorang dari menuntut ilmu agama. Inilah yang akan menghalangi seseorang dari menerima ilmu agama, menerima kebenaran. Salah seorang imam mengatakan, salah seorang ulama mengatakan, la yunalul il al mustahi wal mustakbir, tidak akan dapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita menghindari hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang terakhir,
Perkara yang keempat, dari hal yang bisa menghalangi seseorang dari menuntut ilmu adalah talabul ilmi indal asagir. Menuntut ilmu dari orang-orang yang rendahan, dari orang-orang yang kecil, dari orang-orang yang belum mapan ilmunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka lihatlah dari mana kau mengambil agamamu. Jangan kau ambil ilmu dari semua orang. Jangan kau berkata ambil baiknya dan buang buruknya. Ini kaidah yang batil, yang dibantah oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Karena sesungguhnya kita mencari ilmu, menuntut ilmu bukan kepada sembarang orang. Ilmu ini amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntut dia kepada orang-orang yang memang bisa untuk kita ambil ilmu darinya. Empat yang disebutkan oleh para ulama, orang yang pantas untuk kita ambil ilmu darinya. Yang pertama, salamatul i'tiqad, akidahnya bagus, akidahnya selamat. Yang kedua, sadadul manhaj, manhajnya lurus, tidak bengkok ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, hubbun nasihah lil ummah, dia suka menasihati umat. Dan yang keempat, dia mumpuni dalam ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain. Inilah orang yang berhak kita ambil ilmu terhadapnya. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari kita ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat tidaklah membuahkan kebaikan bagi kita, melainkan dosa yang akan menjadi bumerang yang akan menghancurkan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awalina wal akhirin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau pada khutbah yang pertama tadi kita menjelaskan akan penghalang-penghalang dari menuntut ilmu, maka di sana ada perkara yang tak kalah berbahaya dari penghalang-penghalang menuntut ilmu, yaitu adanya sebahagian manusia, adanya sebahagian orang yang menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ia melarang manusia untuk menuntut ilmu agama. Ia melarang manusia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Maka ketahuilah, orang yang seperti ini adalah orang-orang yang telah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wala takunu kalladina, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang kharaju min diarihim, yang mereka keluar dari kampung halaman mereka, bataran waria'an nas, mereka dengan sombongnya dan mereka ingin dilihat oleh manusia, ria di dalam amalannya. Wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menghalangi manusia dari kebaikan. Allah mengatakan, wallahu bima ya'maluna muhit, Allah subhanahu wa ta'ala maha meliputi apa yang telah mereka kerjakan itu. Maka diingatkan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari kebaikan, menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu agama. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwa itu dari sifatnya orang-orang musyrikin, dari kalangan ahli kitab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, lima tasudduna, mengapa kalian menghalang-halangi manusia, ansabilillah, dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, man amana tabagunaha iwaja, yaitu kalian menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari kebaikan, menghalang-halangi mereka dari menuntut ilmu, kalian menginginkan kebengkokan padanya. Wamallahu bighafilin amma ta'malun, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan.
orang-orang yang seperti ini, yang menghalang-halangi manusia dari belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan mereka sebagai wakil-wakilnya iblis yang ada di muka bumi ini. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, Nawabu Iblis fil Ard, wakil-wakilnya iblis yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini, adalah mereka-mereka yang menghalang-halangi manusia antolabil ilmi watafakku fiddin. Mereka yang menghalangi manusia dari menuntut ilmu dan bertafakku di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim, fahaula adarru alaihim min syayatinil jin. Mereka ini, kata Imam Ibnul Qayyim, lebih berbahaya bagi manusia ketimbang setan-setan dari kalangan jin. Fa innahum yahuluna bainal qulub wa baina hudallahi wa tariqih. Sebab mereka ini menghalangi hati manusia dari mendapatkan petunjuk dan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim menyamakan mereka seperti wakil-wakil iblis, sebab seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, bahwa talbis iblis pertama, perangkap iblis pertama kepada manusia adalah menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu, dari mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu adalah cahaya, manakala cahaya tersebut telah redup di dalam hati manusia, telah hilang di dalam hati manusia, maka iblis dengan sangat mudahnya menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah sekalian, berhati-hatilah dari orang yang seperti ini, mereka-mereka yang menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu, dari markas-markas ahli sunnati wal jamaah, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Saudi Arabia, jamiah-jamiah yang ada di sana, ataukah yang ada di negeri Yaman, ma'ahid ahli sunnah yang ada di sana, ma'had darul hadith yang ada di sana, yang Rasulullah mengatakan al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Iman itu ada di negeri Yaman dan hikmah itu ada pada orang-orang Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sungguh sebagian orang terlalu lancang lisannya tatkala menuduh ulama ahli sunnati wal jamaah atau markas-markas ahli sunnati wal jamaah sebagai markas-markas yang tidak menerapkan prinsip adil, insaf dan adil. Sungguh orang-orang yang seperti ini telah mengatakan dengan kesombongan, dan kita katakan kepada mereka, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Sungguh betapa besar, betapa jelek kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengatakan kecuali kedustaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari orang-orang yang semacam ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, selama yang dikaji, yang dipelajari adalah Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajari dia, tuntut dia, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita darinya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.